Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau nyoba warna dari DITON Premium ya. Jadi ini saya mau nyoba tiga warna yaitu lembayung violet, terus warna pastel hijau dan warna pastel kuning. Untuk medianya ini saya pakai media Speed Ship ya atau sampel cat biasanya ini disebutnya untuk medianya ini sudah saya epoksi terlebih dahulu ya kemudian saya amplas dengan ukuran 600 supaya permukaannya halus lanjut untuk ketiga sampel cat atau speed shape ini saya dasari semuanya dengan warna putih atau white ya Oke, langsung saja kita dasari. Untuk ngecat pakai cat semprot tuh biasanya saya menggunakan dua kali lapisan atau tiga kali lapisan ya. Untuk setiap lapisannya itu kalau bisa ya tipis merata ya sampai catnya itu di lapisan kedua atau lapisan ketiga itu sudah tertutup secara sempurna. Usahakan jangan langsung tebal untuk jeda pengeringannya itu misal lapisan ke 1 ke itu dikasih jeda 10 atau 15 menit dan ini ya sudah kering untuk cat putihnya jadi untuk tiga warna itu tiga warna yang akan kita coba itu semuanya harus pakai dasar warna putih ya tapi ya nggak harus juga sih kalau yang lembayung violet tuh warna apa aja bisa sebetulnya oke ya kita lanjut ke proses berikutnya jadi untuk media ini saya cat dengan warna lembayung violet jadi satu media atau satu speed shape itu kita cat dengan satu warna untuk yang pertama ini kita cat dengan cat lembayung violet terlebih dahulu sama ya seperti tadi untuk ngecat menggunakan cat semprot tuh tipis merata dua atau tiga kali lapisan pokoknya jangan langsung tebel Oke lanjut ya ke media atau sampel cat yang kedua ini kita lanjut dengan warna pastel kuning atau ini tulisannya pastel jilo ya dan seperti apa untuk hasilnya ya disimak sampai akhir video ya nanti di akhir video pastinya terlihat hasil akhir atau hasil finishnya itu seperti apa untuk pengecatan warna pastel yellow atau pastel kuning ini sama ya kita buat dua kali lapisan atau tiga kali lapisan untuk jeda pengeringannya kita kasih 10 menit atau 15 menit lanjut untuk media atau speed shape yang ketiga ini kita cat dengan warna pastel hijau atau pastel mint green jadi untuk warna-warna pastel ini menurut saya ini adalah warna-warna yang cerah dan soft ya. Jadi warnanya itu kalem. Untuk warna pastel sendiri nih dari Diton itu banyak ya, enggak cuma kuning dan hijau aja, masih ada yang lainnya ya aja di video saya nanti di video berikutnya mungkin akan saya bahas nyoba warna-warna pastel yang lain lagi oke untuk pengeringan akhir ini biasanya saya tunggu sampai 30 menit ya atau mungkin bahkan satu jam dan ini ya hasil dan ini ya untuk hasil pengecetan tapi belum saya clear, untuk hasil dari warna pastel kuning seperti ini hasilnya warna kuningnya itu bagus ya, jadi warnanya itu kalem atau mungkin soft ya. Untuk warna hijaunya pun sama, ini warnanya juga kalem. Kalau menurut saya, ini warnanya itu hijau semi kebiru-biruan. Kalau menurut saya gitu. Untuk yang warna lembayung violet ini, yang kita dasari warna putih ini, nggak tahu kenapa di kamera saya kurang begitu terlihat. Tapi kalau langsung dilihat tuh ada warna keunguan Mungkin nanti setelah di clear lebih jelas lagi ya untuk warna ungunya atau lembayung violetnya. Oke. Okay? Langsung lanjut saja. Kita lanjut ke proses finishing. Kita clear gloss atau clear glossy. Untuk lapisan clear ini sama ya. Kalau saya ini pakai tiga kali lapisan pengekliran, jadi masing-masing lapisan itu lapisan satu dan kedua saya tipis merata dulu. Untuk yang lapisan ketiga baru saya clear tebel seperti ini tapi ya jangan sampai lewer juga kalau lewer nanti malah jelek hasilnya ya nggak tahu bahasan lewer itu meleleh jangan sampai clearnya itu meleleh kalau terlalu tebel kan biasanya clearnya itu meleleh atau ya meleleh bahasanya Untuk pengeringan clear ini, biasanya saya tunggu satu jam, ya. Jadi, satu jam atau lebih nanti biar clear-nya itu benar-benar sempurna dan ditaruh di tempat yang redup, ya. Jangan sampai kena matahari secara langsung, dan ini ya hasilnya. Untuk warna pastel kuning, setelah kita clear glossy, hasilnya itu warna kuningnya itu lebih tajam ya, daripada sebelum kita clear tadi. Sama juga ya, dengan warna yang pastel green ini, hasilnya juga lebih tajam sebelum kita clear tadi jadi setelah kita clear ini dapat kita bilang itu hasilnya itu lebih muncul ya atau lebih tajam asalkan pengkliranya itu prosesnya bagus untuk warna lembayung violet di dasar warna putih hasilnya seperti ini jadi, di warna putih itu ada semua warna violet atau semacam kilauan warna violet di dasar warna putih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya.